Assalamualaikum dulur-dulur. Matur suwun sampun mampir ke channel kulo Lia Menul. Sebelum lanjut ke video, mohon bantuannya di subscribe, nah, di like dan juga share. Ojo lali di komen. Matur suwun, monggo selamat menonton. Halo, assalamualaikum dulur. Berjumpa lagi dengan saya Lia Menul. Hari ini saya masak apa ya? Saya masak ini pauyi yang vegetarian itu ya dulur ya. Nah seperti ini tadi harganya $16 satunya, saya beli 2. Dan ini ada sangjoy yang bulat itu ya dulur. Oke, siap masak. Oke, pertama saya siapkan wadah dulu. Ini mangkok, saya tuangkan pauyinya. Jangan lupa pulang dari pasar dicuci dulu ya. Ini pauyinya, maksudnya dicuci sama plastiknya. Oke, lalu saya taruh di mangkok seperti ini. Dan setelah itu saya siapkan campan, saya siap potong ya dulur, siap diiris seperti ini ya, sesuka selera ya. Saya biasanya memotongnya begini, nah seperti ini, tipis-tipis, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal, sesuai selera. Oke dulur, dan ini airnya saya tambahkan, ini air matang secukupnya ya dulur. Dan lalu saya tuangkan ini loucao. Loucao itu buat pewarna ya dulur. Nah ini ada saus tiram dan secukupnya lah. Dan terus saya tambahkan gochujang, merica bubuk, lalu diaduk sampai rata. Nah kalau loucao itu tidak asin ya dulur, buat pewarna supaya hitam. Lalu saya masukkan ini sopauyinya, taruh di sini, direndam dulu. Dan setelah itu saya siapkan air, ini air matang, dan juga ini adalah taofen, tepung maizena. Oke, siap. Lalu saya mau mencuci sangjoynya ya dulur. Apa itu jenenge sayurnya? Saya belinya yang ini. Ini lebih enak. Dan seperti ini dicuci dulu. Biasanya saya kalau mencuci saya rendam dulu ya dulur ya. Nah dulur, saya menggunakan saya masaknya ada 2 sangjoy dan juga 2 sopauyi ya, karena yang makan nanti ada 9 orang, jadi agak banyak ya dulur. Kalau biasanya satu aja cukup, satu pauyi dan juga satu itu sayur itu buat 4 orang biasanya. Kalau banyak ya pakai 2. Nah ini sudah saya cuci bersih, lalu saya merebus air. Nah ini sudah mendidih, lalu saya tambahkan ini gula merah bubuk dan juga garam supaya rasanya nanti enak dan juga warnanya itu tetap cantik gitu, nggak hitam ya dulur ya. Oke, diadu-adu seperti ini, dan ini rebusnya tidak usah terlalu lama ya dulur, nanti nggak enak, terlalu lembek. Ini agak setengah matang aja, masih keras-keras gitu loh, itu enak banget. Nah ini oke, seperti ini aja sudah agak layu gitu ya. Lalu saya ambil piring dulu. Oke, siap, saya taruh di piring. Nah seperti ini. Nah ini nanti akan keluar air, airnya dibuang ya dulur. Oke, dan ini saya merebus 2 kali ya dulur, kalau 1 kali nanti kebanyakan. Tadi kebanyakan, lalu saya rebusnya 2 kali karena menggunakan 2 sayur ya. Oke, seperti tadi ngerebusnya jangan terlalu lama gitu ya dulur. Dan jangan lupa dibuang ini airnya. Nah seperti ini ya, dibuang airnya.
Oke, lalu siap. Masak capnya ini tadi, sopawye seperti ini. Tuang di wajan, caranya sangat mudah dan gampang. Bumbunya cuma tinggal dikasih saus tiram dan juga merica bubuk ya. Seperti ini bisa diincipin dulu nanti capnya itu asin apa enggak, apa kurang asin apa gimana gitu ya dulur ya. Oke, dan setelah itu saya ambil ini larutan tepung maizenanya dulu. Seperti ini, lalu dituangkan supaya mengental. Dan kalau kurang warna bisa ditambahkan sama lojao. Dan coba dilihat. Oke, nah seperti ini sudah mengental ya telur ya. Nah ini bisa langsung dimatikan kompornya kalau sudah kental seperti ini. Coba lihat, nah ini sudah lemes, apa sih istilahnya, koyok yunsan ki, padahal ini lemes ya telur. Nah seperti ini sudah matang banget. Lalu saya matikan kompor dulu. Siap taruh di atas sayurnya ya telur. Saya ambil sayur ini, lalu ditata sesuai selera. Biasanya saya menatanya seperti ini, sesuai selera masing-masing. Nah seperti ini, pelan-pelan ya telur ya. Oke, nah wow, nah hasilnya seperti ini dulur. Nah setelah itu ditambahkan ini sausnya tadi, capnya seperti ini di atasnya. Wow, ini enak banget, insya Allah enak, semoga majikan suka ya dulur. Selamat mencoba dan terima kasih yang selalu menonton video saya dan juga yang sudah subscribe. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikannya sampean, dan tunggu video-videoku selanjutnya, masak-masakan Hongkong yang paling mudah dan gampang buat sehari-hari, buat menu majikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Matur suwun.